Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Aiman Syafiq daripada Calif Soul Consultant. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk video kali ini saya nak share cara bagaimana untuk kita nak menulis ataupun menaip di laptop tanpa sentuhan. Kan sekarang kan musim tanpa sentuhan kan? Jadi, untuk kita nak buat dokumen juga ataupun kita nak menulis sesuatu di laptop kita, ada cara macam mana kita tak perlu type, dia boleh type secara automatik. Cara macam mana? Keluarkan suara saja. So, sebelum saya kongsikan video ni, tuan-tuan dan puan-puan, minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita subscribe dahulu CSC TV, kerana kami akan teruskan berikan konten dan juga input-input yang memberi manfaat dalam channel CSC TV, dan mohon untuk kita sama-sama share untuk manfaat ramai orang dalam video kali ni. Baik, jadi kita mulakan. Macam mana kita nak menaip tanpa sentuh keyboard? Nah, itu soalan ni kan, maksudnya kalau nak buat assignment, nak buat apa-apa tugasan, tak nak type, nak bercakap saja, dia auto type, boleh juga. Baik, so cara dia macam mana? Kita kena buka melalui Google dulu. Baik, so dah Google ni kita buka, kita type sini Google Doc, okay, Google Document, okay. Kemudian pergi yang bawah ni, yang free online document for personal use kan, okay, tekan kat situ. Jadi dia akan berilah sama ada kita nak guna yang dokumen ke, Excel ke, PowerPoint ataupun form. Dan sini ada personal ataupun business, kita ambil saja personal, okay, tekan, okay. Kemudian dia akan buka kat sini. Okay, baik. So kalau tuan-tuan mampu tengok dekat dalam ni, dia ada berikan macam beberapa template lah, template untuk kita nak start kan. Tapi tak apa, kita pakai saja yang kosong dulu, okay, yang kosong dulu. Baik, kita try sini, blank, tekan blank ni, okay, tekan tambah, kita akan start yang baru lah. Baik, okay. Untuk permulaan, sebelum kita start macam biasa, kita pilihlah dulu, betul kan? Kita pilih dulu bentuk tulisan. Contohkan kita pakai je Arial, size kita buatlah size 12. Baik, untuk lebih bagus, lebih laptop kita dapat cam suara, ialah sebaiknya kena pakai microphone ataupun clip. Kalau pakai yang biasa, dia takut kadang-kadang suara kita tak jelas, jadi laptop tak dapat nak tangkap apa yang kita sebut sebenarnya. Yang terbaik pakai mic ataupun pakai yang macam earphone yang kita pakai dekat handphone pun boleh juga. Baik, nak mula macam mana? Okay, kita pergi dekat sini, tools, atas ni kan ada tools, okay. Kemudian pergi kat voice typing, nampak tak voice typing? Ada keluar yang macam ni, petak ni kan. Kita bawa ke sini sikit lah untuk dia lebih jelas. First, kena tukar dulu bahasa dia. Kalau kita nak cakap bahasa Melayu tapi pergi bahasa Inggeris, dia jadi pelik lah, dia keluar kan. So, tukar dulu bahasa Melayu, pilih yang ni. Kan ada kat Afrika, Azerbaijan kan, kita pilih bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu kan, okay. So bila kita bercakap, dia akan dia akan dapat tangkap yang kita cuba, eh? Kita cuba, okay, baik. Kita tekan dulu, kena tekan baru dia boleh tangkap. Baik, okay, ready? Ni ada mic, kita cuba, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita sama-sama berkumpul bagi meraikan. Nampak tak? Dia sedang menaip apa yang sedang saya katakan. Kalau kita laju cakap, dia lajulah. Cuma kalau laju tu takut-takut dia kita panggil apa ni? Kan tangan saya tak type kan, tangan saya tak type. Jadi kalau kita cakap laju, takut dia tak ada nak tangkap apa yang kita cakap sebenarnya. Okay, so kalau nak gunakan teknik ni, guna pelan-pelan. Contoh nak buat assignment kan, kita try. Okay, saya stop jap. Okay. Okay, nampak tak? Okay, kita padam balik. Ni kalau dia kena dia baca pelan-pelan lah, kita padam balik. Baik, sekarang ni saya tekan balik. Okay. Saya cuba ya. Okay. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, kita disarankan untuk memakai penutup muka bermula 1 Ogos. Nampak tak kan? Dia menaip sendiri. Dia ada
bila saya bercakap dia menaik sendirilah. Bila cakap laju, dia dia tak boleh nak apa ni kita panggil, nak tangkap sangat. So bila cakap pelan-pelan. Okey. Ha, nampak tak ada tap sendiri kan? Bila saya cakap, dia tap sendiri. Okey, so itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat. So sama saja cara guna dia kan? Cara guna dia sama saja macam kita nak apa namanya buat Google Document lah, nak save kat mana, nak print pun boleh juga, nak letak gambar pun boleh. Cuma yang menarik yang saya nak share kali ni, macam mana untuk nak secara automatik. So kalau tuan-tuan puan sedang menaip atau assignment kan, nak type, cakap saya pelan-pelan, so dia akan type sendiri. Dan kita boleh adjust juga. Kalau nampak macam ada salah sikit-sikit lah, kadang-kadang kalau suara kita tak jelas, laju sangat, mic tak bagus, dia tak boleh tangkap juga. Okay, so semoga video ni bermanfaat. Assalamualaikum.